Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi ya. Kali ini kita belajar sama-sama menghitung luas koordinat ya. Menghitung luas dengan koordinat. Biasanya ini dibutuhkan di kontraktor ya, untuk pembuatan MC, MC 100, MC 50, kita membutuhkan luas koordinat. Baik, kita langsung saja ya. Kita ngambil koordinat dari CAT ya, biar kita sama-sama buktikan. Kita buka dulu CAT-nya ya. Nah, ini saya udah buka CAT seperti ini. Kita cari koordinat ya. Ini sebagai contoh ya, misalkan begini. Ini koordinat ya, kita hitung luasnya ya. Ini luas di CAT. Luas di CAT itu 4079 ya. Kita kopikan ke Excel. Ini hanya sebagai contoh ya. Kita perbesar. Kita perbesar ya. Kita bikin biar lebih jelas ya. Ini adalah luas di CAT ya, dengan koordinat ini. Koordinat yang tampil di sini itu luasnya sekian. Baik, kita ambil koordinatnya lalu kita hitung menggunakan Excel. Kita kopikan dulu ya, kita cari koordinatnya. Kita gunakan koordinatnya ya. Kita hitung koordinat ini menggunakan Excel, kira-kira hasilnya sama nggak dengan yang dikit. Kasih nama dulu ya, ini koordinat 1, koordinat 2. Di sini X-nya ini, Y-nya yang ini. Kita bikin perbandingan di sini ya. Kolom ini adalah luas hasil hitungan. Di sini disamakan juga ini ya. Kita kasih rumus sama dengan untuk hitung luas koordinat adalah X1 ya, di sini kurung buka, X1 dikali dengan Y2 kemudian ditambah X2 dikali dengan Y3 kemudian X3 dikali Y yang keempat ya, Y yang keempat ditambah Y4 dikali dengan X4 dikali dengan Y5. Sekarang Y5 dikali belum nih ya. Tadi Y5 ya, Y5 dikali dengan X5 dikali dengan Y6. Kita kurung tutup. Nah, setelah selesai sampai Y yang terakhir, di sini kita ketik dikurangi ya. Sekarang X6 dikali dengan Y5, kebalikan seperti yang tadi ya. Kita setelah sampai ke bawah, kita tinggal dari bawah ke atas. Sekarang Y5, X5 dikali dengan Y yang keempat ditambah X4 dikali dengan Y yang ketiga.
Y yang ketiga dikali dengan X yang ketiga dikali dengan Y yang kedua. Kemudian sekarang Y yang X yang kedua dikali dengan Y yang ke satu. Kita buktikannya hasilnya sama nggak ya? Ternyata hasilnya sama ya. Ini yang tadi yang hitungan dari AutoCAD ya, yang ini. Ini dari sini, dari yang hitungan luas CAD. Kemudian yang kedua, yang ini yang kasih warna merah, ini adalah hitungan rumus. Jadi luasnya sama ya. Kalau kita kasih sket, ini hanya sebagai contoh ya. Sketnya mungkin seperti ini. Nah, seperti inilah sketnya ya, sketsanya. Ya, begitu ya teman-teman, cara menghitung luas koordinat ya, kita sudah buktikan sama-sama bahwa ini adalah luas yang di CAD, luasnya begini ya, 4079.46. Secara perhitungan Excel juga sama ya, 4079.47 ya, karena di 2 desimal. Jadi perhitungan luas dengan koordinat seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Karena ini sering sekali dipakai di terutama di kontraktor-kontraktor ya. Untuk pembuatan MC. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.